Assalamualaikum, ketemu lagi di part yang kedua. Yang kedua ni Syu akan tunjuk aja cara nak cuci tutup body. So, jom kita tengok kan. Okay, kita dah nampak macam kan. Okay. Kalau tak elok kan, ada dulu lah kan. Apa-apa dia akan tepat kan. Okay. Kalau Syu tak pasal lagi, masih Syu besok. Besok kosong-kosong di dalam ni pekat-pekat ke depan kan macam kita kosong gigi macam tu lah. Ok, selamat raya. So yang mana baru lagi di channel Syu, subscribe dulu guys. Subscribe tu tak kena bayar pun, free je, tekan je subscribe tu. Ok, semoga video ni manfaat untuk kau semua lah. Ok, apa cuci sampai apa rasa quality ni, kalau apa rasa tubuh itu bersih yang baru aku start lah. Ok, kita buat sendiri rasa quality lah, tapi kalau tak boleh buat juga datang kata lah. Ok, itu lah Syu guna mas. Kita buat tengok orang buat ni macam apa Syu, dia Syu kata buat ni aku tak dapat aturan. Ok, nak ni pun Syu tak buang, so aku guna dulu. Okay, untuk segi bagian nak tu yang dia ada macam ada gladok tin aku cuci-cuci nanti dia macam-macam ni tu. Ok, ada tembok, ada bayan. Ok, ok. Yang lepas tu kita letak tepi, kita layan ni pula. So ni tengok lah, hitam, hitam guys, boleh nampak hitam. So kat situ boleh nampak ada kotoran. So kat dalam boleh lah, round 97 ni pun rasa tak ada teruk sangat kan, boleh lah. Sebab sebelum ni Syu pakai round 95, agak teruk sikit lah. Dan Syu call ke round 97 tengok hasil dia. Okay. Ha, kalau aku tak nak jadi pun aku boleh cuci nak tu sekali kan. Aku boleh cuci nak tu, so nak tu bersih lah orang tu kan. Okay, tak ada lubang, dia ada satu lubang. Okay, tembok je dalam tu. Okay, saya rasa quality lah. Okay, tuh nampak ni. Okay, besok-besok dia. Okay, tempat yang selalu susah nak cuci tu macam ni lah. Syu kan guna ketembai. Syu okay, merupak hitam kan. Okay, itu yang susah nak cuci dia. Siapa buka sikit spring butterfly tu, buka butterfly tu lah. Okay, so gosok dengan kembat. Okay, kat dia ni gosok. Okay, kita tengok kalau lama dia macam ada. Okay, hitam bila. So kita kali balik, kita ulang benda yang sama. Ok, kalau kita buat je ni pun rasa quality lah sikit kan. Ok, rasa tak ni apa tembok lagi. Ok, nak kotoran, kotoran degi. Okay, boleh nampak kan macam tu. Dan kita gosok tu kita tembok lagi sampai puas hati. Kalau apa beli spray sendiri, apa buat sendiri, apa tembok lah sampai habis. Kalau apa rasa kotor sangat tutup itu kan. Ok, satu lagi Syu pakai tisu basah. Ada satu tempat yang susah kita nak cuci. Walaupun kita gosok je ni kan, ni macam ni dalam ni, kat sini lah kabel. Kalau kita tak cuci dia, nanti kabel tu akan makan. Tu yang kabel kita selalu problem kan. Apa
putus lah nak apalah. Okay. Kita tanya dia. Tanya sampai so agak-agak putih itu ni lah. Okay. Dengan tak ada buruh gigi yang pembalas buruh gigi yang pohon lah. Okay. Beli satu buruh gigi. Okay. Macam tu. Kan comel. Ini gosok. Ini nampak kan? Okey. Gosok-gosok ni tu. Gosok sampai asap pupuk hating kau. Okey. Macam mana nanti nak problem yang kabel? Okey. Kat spring ni pun apa kena tembok tau spring ni. Sekarang dia ada berdebu tu. Habuk-habuk berdebu. Okey, dalam ni kena tembok juga. Macam biasa. Okey, taklah kotor sangat boleh lah. Okey, shoot pakai ketembat lagi dekat sini. Celah ni dekat dengan ICB. Lampu guna spray pun tak cukup bersih tau. Okay, Syuk lebih suka pakai ni lah kat tembak. Kain-kain pun tak tentu lagi yang kita boleh dapat kotoran dia macam ni. Okay. Hitam dia. Okay. Nampak hitam. Dia spray memang dia keluar tapi kita kena tonyok dia. Okey. Okey. Pergunalah ketembat sebanyak-banyak mungkin lah orang kata. Gunalah. Okey. Beli ketembat asing untuk empau buat tutup body. Jangan pergi balas ketembat orang tua punya kan. Saya pergi bawah pula. Okey. Macam tu. Sorry, suara tak open nak clear. Sebab sakit tekak kan. Okay, tu. Okay, dalam ni pun lap ni tu. Ha, tu, tengok. Dia takkan ni punya. Penyeri kena lap ni tu. Penyeri kena gosok. Nak buat kat kedai, rasa tak dapat je ni. Ha. Memang payah nak dapat lah. Bukan kata kedai tak bagus, bagus je. Cuma orang kata actually benda tu kita buat sendiri rasa kita tahu keadaan rotor body kita. Kita jaga rotor body kita. Okay. Kalau tembok memang tak cukup bersih tau. Sebab tu pun kena tonyok. Okey. Shoot baru je pakai dua ketembat. Boleh nampak lah. Dua ketembat shoot tak tepi. Dan shoot gunakan lagi. Okey. Dia kering kan. So kita tembok lagi. Tembok lagi. Okey, basah-basah lagi. Dan kita ulang benda yang sama. Okey, kita ulang benda yang sama lah. InsyaAllah kalau buat macam ni memang akan rasa kuah hati lah. Jadi yang buat ni lagi kat dalam ni pun kau buat ni keluar. Okay. Alright. Okay, kalau rasa dah cukup bersih kan macam ni. Okay, kita buat sebanyak-banyak lah. Bahagian ni satu body ni. Yang satu lagi kat ni dia ada satu pin tau. Ha, pin ni dia pegang pada ni spring butterfly. Apabila kita koyak minyak atau kita pulas water, pin ni duduk dalam biasanya dalam lubang. So
Dia akan ikut sekali lah. Okay, so yang ni shoot. Cara nak cuci dia simple. Tembak sikit. Okay, gitu. Dan masukkan tembak. Pemain kat situ. Okay, nampak. Pusing-pusing nampak kotor, guys. Okay, so tembak bersih ya. Bukan kat tembak yang dah kotor tau. Bau yang. Okay, kita masuk lagi satu. Okay, oh, masuk yang tu. Yang tu kan, tekan sikit yang tu. Tekan sikit supaya nanti tepi asli masuk dengan tak ada api ya. Okay, alright. Okay, okay ni ada sisi lah tak banyak sebab yang ni dah kawan yang lagi. So, kita tembak last. Okay, kita tekan api. Ini hilang kau pintu. Tak hilang lah. Bisa nombor. Aku tak tahu. Okay, dan tu kita akan cuci TPS. Cuci TPS bukan tembok tau. Bukan tembok-tembok lah. Jangan. Kat ni ada satu lubang sengsa. Takut lagi ayak duduk dalam tu. Kalau dah spray, nanti dia masuk dalam tu. Actually ada problem sikit lah. Okay, dengan tembok ni tu. So, cara shoot tembok kat kapal. Ni cara shoot tau. Shoot tak tiru apa. Okay, shoot akan cuci dia. Demi satu lah. Okay. Dia tengok shoot cuci. Pelayan je video ni, pelayan. Okay, jangan skip. Pelayan. Okay. Pergi debu-debu dah hilang. Okay. Okay. Kalau gulung tisu basah, dia, sebenarnya tu dia. Kan. Okay, nampak. Kalau guna tisu basah kan, dia lagi senang buat kerja. Kalau tu, apa tembok kat sini, kat tisu ni. Apa tembok yang tu. Okay, pulang itu. Sini. Pulang itu. Nah, ni cara shoot. Memang rasa kalau aku buat macam ni memang puas hati lah. Okay, lah jagalah TPS. TPS ni mahal. Ni motor shoot 2 tahun tau baru shoot dekat TPS. Okay, alhamdulillah dia tak jadi lagi ni. Ada kalau tu dia ada jadi tapi sat-sat saja dia tak ada macam semput-semput kan tak ada. Alhamdulillah. Sebab shoot jaga dia. Okey, lepas tu kalau kita buka kita cucikan dia sampai bersih. Jangan ada satu debu. Okey, dekat batang dia ni pun nampak pelak. Okey, dekat dalam celah ni memang payah nak masuk. Memang susah sebab tu shoot gunakan tembai. Kapan telinga ni kan. Beli je kat DIY, RM2.50. Okay. Shoot tembak kat ni. Okay. Shoot main pusing-pusing kat ni. Okay. Super macam apa duk make quiet thing oh. Ha, macam tu. Ha, alright. Okay. Walaupun tak boleh dapat 100% dia punya bersih tu. Actually benda tu tak nampak lah kotoran tu. Okay. Kalau susah sangat kan cash pen. Tisu basah. Tisu basah ni shoot beli kat DIY tau. Dalam RM3 kot macam tu. Tak silap. RM3 ke RM2.50. Okay. Shoot akan masuk kat situ. Okay. Nampak hitam. Nampak. Itu hitam kan. Okay. Alright. Ya. Okey. Cuci ni tu. Kita jaga barang motor kita, insya-Allah motor tak akan buat panggil. Okey, jangan tahu naik je. Satu bodi tak pernah buka, tak pernah servis. Something motor tu semput. Apa salahkan motor tu. Okey. Selagam motor tu. Tapi memang TPN ni semput. Memang ada problem. Tapi kalau kita jaga dia insyaAllah. Setakat ni alhamdulillah. 2 tahun baru shoot pakai TPS SCK. Dalam masa 2 tahun tu shoot pakai TPS original. Dan baru shoot tukar. Betul-betul ada problem. Shoot tukar. Alhamdulillah lah 2 tahun. Tensioner pun setahun 8 bulan ke 9 bulan. Tak silap shoot. Baru shoot tukar. Okay. Bukan nak kata shoot ni bagus jaga. Okay.
pelayan. Oke. Ci. Oke. Kita tengok di hitam tu. Gelap tu sikit. Oke. Alright, tu selesai dah. Dia punya ni. Dia bagi apa lah. Okey, dah rasa tak lagi. Kita bawa dekat tempat. Lepas tu, ambil dalam. Kusi dia. Nampak? Walaupun tak nampak yang hitam, tapi dia ada. Okey, tu nampak. Haa. Jagalah tu, body. Jagalah. Okey, nampak. Okey. Kalau aku tukar TPS tu, aku jangan buang tau. Aku buat balik. Buat balik, aku sepi dia dulu. Kalau dia tak semput tu, dia dekat. Ni something kadang-kadang timing kan, boleh jadi kan. Bila kita sepi dia cara dia dulu. Haa, dia tak main masalah. Okey. Okey. Kita tengok kat sini. Okey. Cukup lagi. Okey. Yang lagi masuk lubang, nampak ada lubang. Yang masuk. Okey. Boleh bezor kan? Okey. Okay. Bukan cukup tunjuk ni dekat sekadar dalam video je. Dekat motor customer pun shoot buat macam ni juga. Sama je. Okey. Yang kena shoot. Tahulah. Shoot. Sebi tutup body macam mana. Okey. Macam tu. Alright. Okay. So boleh nampak beza dah. Nampak. Kan comel tu. Okay. Dah siap ni. Dan kita akan tengok kita punya ICV kita. Pun sama. ICV kita. Atau. Ketembok sikit kat sini. Tak masuk lagi pun dah. Dah ada hitam lah gitu. Okay. Jom kita try. Sini. So. Sini tu nampak hitam. Ok, alright, jangan spray tau, takut lagi dia payung hidup ni. Ok, nampak hitam kan? Ok, shoot kan guna sampai dia berhenti bersih macam tu. Ok, sini ada sikit lagi tak banyak. Ok, tu hitam nampak. Tak kisahlah ICV manual ke auto ke. Actually, benda sama kena sama ke? Okay. Dan sekarang, Syuk akan guna tisu basah yang baru. Syuk akan tembok sikit. Dan Syuk akan lap kat air. Syuk lap kat air ni. Okay. Kalau tengok video part 1 tu, Syuk buka tu lah. Memang teruk lah. Okay. Okay. Layan, layan guys. Layan. Ilmu ni, ilmu. Semoga manfaat untuk semua. Okay. Cuba. Mana Syuk boleh share, Syuk share. Mana Syuk tahu, Syuk akan share lah. Okay. Itu, alright. Okay, itu dah nampak macam tersisik sikit kan. Nak dapat 100% tu memang payah orang kata. Nak dapat 100% tu lebih baik buat sendiri lah orang kata. Tapi kalau kita nak buat orang tu, nak dapat 100% memang susah lah. Actually benda tu apa kena buat sendiri. Okay. Okay, alright. Siap. Dan untuk getah ori ni, Syuk pakai tisu basah sebab tu senang. Okay. Syuk main tu je. Okay, Syuk akan letak tepi ni. O-ring injector jangan bagi hilang tau. Okay. Syuk lap dengan jari je macam tu. Okay. Jangan duk spray sangat kan. Kita spray kat tisu ni sebab tisu ni dia ada campuran air. So dia kurang sikit lah dia punya alkohol tu. Okay. Alright. Bila dah selesai, ambil tisu lap. Lap o-ring. Okay. Kalau dah rasa pahiti, okey, pasang pahiti. Okey, ini pun spray dah sikit. Okey, kita nak buat cara pasang balik ke tubuh ni. Okey, pendek tu. Okey guys, sorry lupa. Okey, nampak ketuk tangan ni tu. Yang lagi masuk. Kita buat balutkan tu jom. Okey, aku ambil tisu basah pula. Okey, dekat sini, tubuh ni. Dekat tabur sini. Sekarang dia ada kotoran tau. Dia ada debu-debu kan. Okey. Tu, ini bang. Okey. Alright. So, hati-hati dengan sampai dalam ni dia ada macam pink tau. Dan sampai pink bengkok, aku nak balak. So, hati-hati ni. Semasa servis, okey. So dah selesai. Dan untuk ni, so tengok kotoran. Kotoran degil. Okey. Okey, alright. Semoga terbaik dia. So, kita tepi. Kita ambil tisu baru. Dan kita ambil lah. Yang telang. Ada sikit-sikit. Telang sampai dia titik kering. Okey. Okey, ambil tisu. Pusing kat ni. Kat dia punya kawasan TPS. Jangan lagi dah basah. Betul-betul dia kering.
enak je. Nah, TPS ni pun paham buka lah. Masuk buka lah. Okay. Okay, saya buka. Saya lock dia. Kat dalam ni. Kalau rasa tisu tu dah macam kotak sangat kan, pakailah tisu baru. Okay. Pakai tisu baru. Lock. Okay. Lock-lock itu sikit. Lagi kita ambil tisu kering. Okay. Jangan bagi ada ayam tau. Jangan bagi ada ayam takung. So dalam ni kita buka, kita lap. Tengok. Dia kurang sikit dia punya kotoran tu. InsyaAllah nanti kalau apa pasang satu body tu, apa bawa tu rasa macam ada ringan lah orang kata. Okay. Okay, alright. So macam tu. Alah. Okey. Syuk memang aku pakai kat tembak tak tahu kenapa. Okey, kat dalam ni. Boleh tengok kat dalam. Syuk sini ya. Syuk cari dia kotong ke tak. Okey, baik. Kalau tak ada, kita okey. Kalau ada compressor ke dalam ni, kita tengok nanti lah. So, tempat ICB pun kita akan buat check lagi. Pastikan tak ada dia punya kotoran. Tahu, tanggungan air kat sini. Tak air kat sini kan, kita tembak ke body tu. Kita lap tisu basah. Okay, alright. So, kalau dah kering macam ni, syuk dah lap apa kering dah. Okay. Yang ni, O-ring TPS. Sampai tak macam tu. Boleh nampak guys? Sorry guys, tisu tu nampak macam terkabur kan. Okay, pin. Pin TPS. Tengok macam ada slot kat situ kan. Okay. Dalam ni payah sikit nak masuk. Memang tak dapat orang kata. Okay. So, masuk macam tu. Tekan. Okey, alright. So pastikan jangan ada air. Okey. Yang kita tengok kedudukan TPS nak pasang, siapa kena pusing macam tu. Okey. So kita tengok kalau masuk. Eh masuk. Okey, tengok kat sini. Ni. Ini kan. Okey, so buat ni atas sikit ni, bro. Okey. Tengok macam tu. Masuk. Okey. Pak ni kita tekan dah. Alright. So dia fix sikit kan. Harap-harap tak ada apa-apa yang berlaku lah orang kata. So kita masuk balik nak TPS dan kita kunci dah. Kunci, pusing. Okey. Okay, dia bawa apa kalau nak kunci tu apa tekan? Pusing. Okey. Okey, apa tekan apa pusing. Okey, alright. So. Okey. Dan buka nak ICB ni. Kau yang dah. Dah ambil gambar ke yang tengah buat servis tu body kan. Dah ambil gambar. Okay. Pastikan tak ada abuk lah. Tak ada abuk dan tak ada apa debu-debu. Okay. Kat sini. Kau tengok. Dah letak O-ring ni. Okay. Kau kena pusing dah. Alright. Tu kedudukan dia. Okay. Dan kita masuk. Okay. Kedudukan TPS auto atau ICV manual. Dia menghala ke belah kiri lah. Wire dia belah kiri kan. So dia menghala ke sana lah. So kita letak macam tu. Ok. Kita kunci dia. Ok. Masukkan tiga-tiga dulu. Nak tu. Baru kita kunci. Ok. Pusing. Pusing. Okey, ini baru tekan. Pegang macam tu. Pusing. Okey, yang ketat sini ah. Ikut loose. Okey, agak-agak ah. Alright. So, yang ni macam biasa lah, kena letak. Okey. Letak macam tu. Okey, so boleh nampak perbezaan dia sebelum servis dan selepas servis. So, kena buat pusing. Okey. Kan? So yang ni pun dah settle. So untuk injector, okay, settle, kita letak tepi. Kita pasang injector. Okay. O-ring injector ni sebelum hangpa nak masukkan injector, O-ring injector pun kena letak terlebih dahulu. Okey, bawa masuk yang tu. Okey, jom macam tu kan.
Boring dah. Jangan putak lah, takut nanti minyak tenang lagi ha. Pisang korang. Okey. Tak kedudukan dia. Okay, nampak. Okey. Peletaklah barang tekan. Okey. Tekan dari sini eh. Jangan tekan dari sini. Jangan tekan dari petang, tekan dari bawah. Okey. Alright. Dia masuknya tu bertahan. Dia masukkan dah. Okey. Okey, masukkan dah itu. Okey. Pastikan tak ada habuk tau, tak ada habuk atau macam debu ah. Dekat dia punya tepi dia tu. Okey. Lepas tu kita kunci dah. Yang ni kena kunci ketat-ketat jugalah tapi jangan terlampau ketat sangat. Okey. Okey. Agak-agak rasa macam tangan tu ketat dah nak pusing. Okey. Alright. Siap. Dan satu lagi yang ni, terus lah. Okey. Pelak tepi dia tengok. Dia ada potong sikit. Cuba pakai tisu yang bukan kotak lagi eh. Pusing tu. Okey nampak. Minyak ni minyak. Solat lah orang kata. Lagi nampak comel-comel sikit. Okey. Siap guys. Inilah throttle body selepas servis. So apa boleh tengok part yang pertama tu beza dia lah. Perbezaan selepas sebelum servis dan selepas servis. Okey. Okey alright. So untuk video kali ni untuk part 2 sampai di sini saja. Shoot tunjuk ajar cara nak cuci throttle body. Okey. Dan untuk part yang ketiga nanti kita akan buat cara nak pasang balik throttle body dan cara nak masuk kabel dengan keadaan betul. Okey. Kita masuk kabel dengan keadaan betul dan kita akan cuci balik kabel tu. Macam ada kotoran apa. Kita akan cuci kabel. Bukan buka kabel buat tukang cuci dah. Kita ambil tisu basah kita lap-lap sikit. Okey. So boleh nampak apa bezaan dia. Okey. Buat sendiri, puas hati. Mantap. Cantik sekali bosku. Okey. Video sampai di sini saja. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Okey. Dan terima kasih kerana support Syuk. Dan Syuk ucapkan terima kasih banyak-banyak lah kepada yang mana dah subscribe channel Syuk dan like, share and komen di bawah. Ada sebarang pertanyaan, sila komen di bawah lah. Nanti Syuk akan tengok lah. Okey. Ada yang Syuk boleh bantu, Syuk akan bantulah. Ada yang Syuk tak boleh bantu, insyaAllah Syuk cuba yang terbaik untuk bos semua. Okey guys. So, video kedua untuk part yang kedua ni sampai di sini saja. Untuk part yang ketiga nanti, macam biasa, kita akan ajar cara nak pasang balik. So, jumpa lagi di video akan datang. Okey guys, kita jumpa di part yang ketiga. Jangan lupa guys, tengok. Jangan tak tengok. Okey, bye. Assalamualaikum.